Opo kowe krungu jerite atiku mengharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutku rabakan luntur resnoku wis tak coba ngelakne jenengmu saka atiku. Kok twice ya, twice loh. Enggak, ini yang kedua kali. Waktu dulu juri-juri medley-medley ini ono nyanyi. Gue udah bilang, kok gue mau nyanyi dua kali. Ini baru juga, wis tak coba ngelak not. Jeneng musok kok apaan? Ini satu band mati semua bunyinya, ini kita masih main. Astagfirullahaladzim. Ya tapi kan gak gitu, harusnya dijagain dong. Mana sih tukang sound, ya Allah. Baru juga mulai ya. Gue mah ya Allah. Udah sabar. Gue tak cukup ngaloke, corongnya sopo hatiku sakit. Ayo mam. Sebentar. Kenapa Mi? Mami kenapa? Lu bayangin ya. Lu lagi nyanyi endol-endol. Sayang, opo kowe krungu wis tak coba ngelakno jenengmu soko atiku ini ono kucrut. Terus tiba-tiba metong. Tahan. Assalamualaikum, mohon maaf ada apa ini Ben? Ada krim. Jangan bercanda. Gak usah tepuk tangan, ini bukan Lenong. Lagi musibah. Gak usah tepuk tangan, ini bukan Lenong. Ini Mama Is dulu. Lagi tersinggung. Ini ya? Baru mulai. Tapi Ma, ini bukan salahnya Koko. Jadi harus siapa? Harusnya, ibaratnya Mama harus nyalahin dari tim kreatif koordinasi sama tim audio. Oke, sekarang saya mau tahu yang in charge kreatif siapa? Nah, Deborah. Deborah Mi itu. Deborah lagi. Naik Deborah, lu harus rius lo. Lu naik ya. Sini ya, gue mau tahu ya. Coba lu explain ke gue ya. Apa alasan lu? Ini orang tua ya, lu hargain. Udah, gue. Ya. Benigno nyanyi, Ayu nyanyi, ini orang sampai kelar. Sabar, Ma. Ya, gigit apa? Aja, Ma, gigit. Wajar. Enggak, sebenarnya kan kita udah koordinasi kempesin, semuanya. Kempesin. Udah sesuai plan, gak tahu mati sendiri. Mungkin pada takutnya kesel sikap, Ma. Lu jangan ketawa-ketawa, Debo. Oh, Deborah. Katanya pada kesel sama gue. Mana yang kesel sama gue, Maju? Maju. Mana yang kesel sama gue? Mami dengar kabar dari mana kesel. Nih, gue udah maju nih, mana orangnya? Ini gue kasih tau ya. Oh iya benar. Maksudnya gini, maksudnya Mama Isda itu adalah lu respect dong, lu ini. Kirain tadi orang disuruh buru-buru. Mama Is tadi udah bilang nyanyi di segmen berikutnya. Lu yang nyuruh juga untuk masuk di awal, bener gak? Nah sekarang wajar kalau Mama Is masa nyanyi audionya mati. Iya gue gak tahu, itu kan secara teknis. Bo, gak usah senyum-senyum, Bo. Ini serius, Bo. Iya, itu secara teknis. Tapi anehnya, kalau masalah teknis, kalau musik, kalau audio, kenapa mic masih nyala? Itu musik yang mati. Nah, itu aneh. Nah, berarti bukan audio. Nah. Berarti emang musiknya internal. Kalau ada masalah internal, selesaikan dulu, jangan main. Ini ditonton semua masyarakat Indonesia. Lu panggil, loh, panggil sound lu mana? Gue mau tahu. Yang bertanggung jawab sama sound mana? Kenapa Mike enggak metong? Itu nah, ini musik apa kita metong. Mulai, apa kita mulai dulu apa gimana? Enggak ada mulai-mulai dulu. Gue harus minta penjelasan dulu yang jelas, sejelas-jelasnya Aposka ada apa Indang? Oke, hey Debo cepat. Lo mau balik jam 3. Siapa yang tanggung jawab? Aduh. Itu tadi Koko bilang satu band mati loh, gak ada yang mana sedih. Mana tadi ya, gue lagi dandan si botak berisik aja. Mam ayo cepetan sekian menit. Gue bilang udah diem, ntar juga gue prepare. Iya. Begitu udah waktunya gue nyenyong, gue cus. Gue udah lari-larian, gue udah prepare. Penonton mesti tahu ya, bagaimana profesionalnya saya. Berusaha untuk profesional, tapi ternyata mereka yang begitu. Ini. Mana? Enggak, gue ngeliat Debo sih gak, kayak gak serius ya, Ma. Dikasih tau malah senyum-senyum. Emang, lu malah ketawa-tawa. Lipstick lu aja ketawa. Deborah tuh, dengerin. Enggak, okay, ini kebetulan dapatnya di Mama Iis. Kalau ke kita juga, kita akan begitu kok. Kempesin, Mam, badannya, Mam. Bentar, kempesin. Ini Koko Marcel. Koko udah bisa belum musiknya? Halo.
Enggak, aku mau dikelirin dulu antara aku sama TIS. Aku enggak ada masalah sama TIS loh. Iya, enggak, ini sekarang udah bisa atau belum? Kalau masalah internal enggak jangan di kesini. Ini di luar, udah bisa belum? Bisa. Bisa, Mama. Mi Is yang sabar ya, Mi. Oke, sekarang ya. Musik gak usah bunyi sampai kelar acara. Gue mau ngetes anak-anak perform gak usah pakai musik, cus. Gak bisa dong, masa nyanyi gak pakai musik. Kalau yang lain kan peserta. Ya ampun. Kan musik metong kan, musik metong. Udah, Iko, Muhyiddin, Resti, siapa namanya nih, Nando. Lu nyanyi gak usah ada musik. Musik kita metong, musik kita mati malam hari ini. Ya enak, Mi. Itu hidup. Itu suaranya hidup. Itu hidup, Mi. Itu nyala. Ya, tapi maksudnya Mama udah mendingan semuanya aja gak usah pakai musik. Ya udah kita ulang lagi. Jangan dong, gak bisa. Yaudah, Mami nyanyi lagi aja, ulang lagi. Gak ada, udah gak mood nyanyi. Ayo. Ayo, Ma, nyanyi, Ma. Keluar temenin deh, kita joget yuk. Kita jopo ngaroke, jenenge soko hatiku. Asik. Ayo, Mi. Lu aja nyanyi ya, lu aja nyanyi. Kalau lu nyanyi musiknya hidup. Jangan dipercandain, Ma. Lu nyanyi musik hidup. Mama sabar ya, Ma. Ma, aku mau nyanyi. Ya, kalau Igun nyanyi musiknya hidup, kalau Mama nyanyi metong. Emang ya kebetulan Kalima rusak. Apa? Lu apa? Dia nyanyi tadi. Lu apa? Tiba-tiba musiknya gitu, mati. Gak gitu, Udin lu sana, udah gak dibutuhin lagi, gue udah mendengar penjelasan lu. Ma, Udin. Mama mungkin penyanyi yang udah tidak asing lagi, Ma. Kalau kayak aku kan penyanyi biduan baru masa kini yang dinanti. Ya Udin lu nyanyong, Mama di sini aja. Udah peserta nyanyi, udah. Kalau peserta nyanyi, Kriwil nyanyi, Wendy nyanyi, Anwar nyanyi, Igun nyanyi, Ruben nyanyi, Ayu apalagi, Benny apalagi. Semua hidup is normal, everything is normal. Woi. Begitu gue yang nyenyong, apa lu? Udah ngopi belum? Orang lagi marah dibercandain. Wendy. Enggak, tunggu dulu. Mama. Makin marah lu, Mama. Mama sabar. Mama sabar. Mudah-mudahan semuanya bisa baik lagi. Hidup Mama Iis. Gua rasa hidup. Hidup Mama Iis. Hidup. Mama Iis akan jadi Ibu RT. Hidup. Ya iyalah kalau gue metok di sini. Lu juga aneh. Usir Deborah. Usir Deborah. Kalau gak Deborah tuh. Sebentar. Biar Mama terhibur. Igun nyanyi Igun. Ayo Kak Igun nyanyi yuk. Igun musiknya nyanyi hidup. Musiknya Mama Iis mati. Ini aja deh, goyang Igun. Oh, para penonton. Goyang Igun. Ya. Oke. Baiklah. Oke. Kok bajunya Raffi beda ya, Vi? Beda. Iya, ada apaan? Bajunya Raffi. Kalau gue beda, bajunya Raffi. Kok beda? Gue beda sendiri. Oh, karena gua punya beda. Finalis dua ya? Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Jangan heran kalau ibu sudah goyang. Rada panas. Ibu-ibu semua yang ada di sini, ada yang bilang dangdut tak goyang, banyak sayur kurang enak, kurang enak, kurang kalah. Dari itu ikut goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat ikut bergoyang, jangan marah, maaf. Ibu-ibu semua yang ada di sini, goyang lagi Ih, kok lagi goyang? Udah. Kentang banget, nanggung. Udah cukup. Durasi udah habis. Lu kayak ngomporin Mama. Ikut durasi. Duduk. Bentar. Ma, ini aku bukan ngebelain siapapun. Tapi mungkin ini kan kita berharap malam hari ini
di malam 4 besar, kita berharap mama juga punya mood yang bagus. Iya. Ya, karena perjuangan mereka. Mungkin semua Debo dan semua teman-teman minta maaf. Dan gak akan ngulangi lagi. Enggak, tapi kalau Ruben sih gampang banget ngomongnya. Kalau lu yang enggak gitu gimana? Hari Jumat nanti mama boleh nyanyi 3 lagu. Enggak ada. Hari Jumat. Enggak, gue trauma. Gue di sini suruh nyanyi trauma Marissa ya. Lagian Jumat juga libur, lu yang aneh. Sorry. Aneh-aneh aja lu. Iya, lu juga Gilda ya. Nyanyi di rumah boleh, di mana juga boleh. Mama nyanyi sendiri boleh. Tolong Gary hari Jumat studio buka. Mama Is mau nyanyi sendiri. Oke, katanya. Iya. Atau mungkin ini karena mama terlalu judes. Jadi makanya tiba-tiba musiknya mati sendiri. Mungkin ma, mungkin saja. Tapi karma. Enggak, untuk wanita ya udah, secantik udah, lu jangan banyak ngomong udah sana. Okay, acara mulai aja udah, gak masalah. Gue gak masalah, udah. Okay. Gak masalah. Udah, yang penting asal gue tahu aja lah. Lu pada semua jangan ya. Gue harus tahu. Tunggu dulu, tahu, mama ya. Jangan lu pada semua. Kita jadi kena. Mama kan bermasalah cuma sama audio. Oke, okay. Koko Marcel audio dan ETC, pokoknya segala. Debora. Ya. Si Debo apa Debora. Lagi ya? Gue tandain lu Debo ya. Oh, gue tandain banget Debo. Atau okay. Mungkin Koko Marcel merasa terpojokan kalau mama lagi begitu musik, bisa jadi. Iya. Itu bisa jadi. Tunggu, kenapa jadi gue sih? Mama. Ya kan kita gak tahu kok kalau Koko ada dendam juga. Enggak, aku mau lu sih. Aku sama Teis mesti di-clearin dulu bahwa aku enggak ada masalah apa-apa. Koko, serius ya, kalau lu salah-salah lagi gue ganti besok sama BBB ya. Emang masih ada? BBB udah ada. BBB grup vokal bukan band. Parah sih. Tinggal kenangan udah. Lu yang parah. Enggak, Koko kenapa? Mau ngomong apa Koko? Enggak. Aku gak ada masalah sama Teis, Teteh. Ini kan musiknya, kita ini masih main tadi gitu loh. Kita juga gak tahu kalau ini tahu-tahu kenapa audionya. Ya udah, ya hanya lu yang sama Tuhan lah yang tahu kok. Iya, jadi kok audio yang tau. Mama jangan marah lagi tapinya ya. Sabar. Moodnya harus bagus. Senang, lu diem. Anggap pujian. Sabarlah. Ya.